aku yang urus. Pamerkan jaga adik-adiknya, Putri Delina, kembali banjir hujatan usai viral video Sule tak terurus. Pacaran mulu, tuh urus orang tua. Usai Sule digugat cerai oleh Natalie Holzer, Putri Delina malah pamerkan kalau dirinya lah yang jaga adik-adiknya. Sebelumnya, di tengah sorotan konflik Natalie Holzer dan Sule, Putri Delina ini malah sebut kalau dirinya sudah sejak lama jaga adik-adiknya, Rizwan Fadila dan Ferdinand Ardiansa. Bahkan Putri Delina sampai menitipkan dua anak sambung Natalie Holzer ini pada sang kekasih, Jeffrey Raksa. Hal ini pun diketahui lewat video yang diunggah di kanal YouTube Putri Delina. Dalam video ini Putri Delina pamerkan saat dirinya menjaga adik-adiknya. Sayangnya karena kesibukannya, ia pun akhirnya menitipkan Rizwan dan Ferdinand pada kekasihnya. Ini dilakukan Putri Delina demi kedua adiknya ini tak merasa bosan di rumah. Daripada anak-anak juga bosan, aku lebih paham dan lebih tahu Jan, Ferdi seperti apa. Kata Putri, dikutip YouTube Putri Delina. Bahkan Putri Delina ini pun sempat mengarahkan Rizwan untuk mendaftar gym bersama Jeffrey Raksa. Aku harus nyediain gimana ya biar mereka enggak di rumah. Salah satunya Jan mau di sini nge-gym. Jadi aku merelakan dia sama adik-adikku. Sambungnya. Lebih lanjut Putri Delina pun tanggapi kedekatannya dengan adik-adiknya ini. Putri Delina sebut kalau ia memang sejak lama menjaga adik-adiknya. Selama kemarin adik-adik aku yang ngurus. Enggak kemarin juga, dari lama juga selalu aku yang ngurus. Ya udah, enggak apa-apa. Tambah Putri Delina. Namun, usai mengaku mengurus adik-adiknya, Putri Delina pun kembali banjir hujatan warganet. Bagaimana tidak, tiba-tiba saja muncul video viral yang memperlihatkan video Sule tak terurus, sedang makan mie dan rambut yang berantakan. Si Pudel kemana? Tulis Lily Sally. Punya anak cewek tapi nggak guna, efek kurang bersyukur ya gitu. Sabar Kang Sule. @ Empus Wong Gaming.